So aku nak balik Kuala Pilah tadi. Sana saja je aku macam pusing sebab nak membebel dalam dekat helmet ni. Nak test mic. Nak test mic yang aku baru beli hari tu. Sekarang aku nak test mic. Mic yang aku bawa beli masa raya hari tu. Orang panggil mic masjid lah kan. Tapi mic ni okey. Bagi aku, akulah cakap okey lah. So kita akan buat review lah. So korang boleh dengar kot suara aku. Lagipun satu aku pakai helmet MSE. Nanti lah, okay, nanti aku tunjuk korang gambar macam mana aku set up letak kamera dengan dengan mic ni macam mana set up dia. Okay, so kita akan buat review lah pasal mic ni. Okay, lagi satu Xiaomi. Okay, aku pakai ni kamera Xiaomi. Kalau kamera mic asal dia, dia memang noise dia, angin dia memang kuat gila lah. So aku buka kamera ni, lepas tu aku solder lain lah untuk mic jack dia. So aku set up yang lain lah, aku buat lain, aku buang yang lama. So aku buat lah, nanti aku tunjuk gambar. So sekarang kita dengar bunyi je lah, macam mana bunyi exhaust kereta, bunyi kereta orang ke, bunyi motor ke. So dekat mic ni aku letak, aku pasang span lah, span. Aku pasang span. Span untuk mic lah, kurangkan lagi bunyi angin lah. So mic dia aku sepit je dekat betul-betul mic ni sekarang kan. Dekat depan tu, depan mulut. Alhamdulillah. Haa, nampak. So, review mic ni aku harap korang, kalau rasa video ni okey, korang share lah dalam grup WhatsApp, kat Facebook. Yang paling penting korang klik subscribe. Oi kambing. Oi. Tu lah. Ini hari tu kan si apa, brother punya geng Pilah ke Bahaw lah. Diorang kan dia nak apa, nak spray lembu kan. Kalau macam lembu berkeliaran, dia nak spray, aku tengok tak ada pun. Entah, tak spray pun. Kalau spray pun bagus juga, elok lah tu spray. Elok sangat spray. Diorang ni degil ni, aku tak faham. Membawang jap. Okay. Okay, aku rasa yang macam kes lembu berkeliaran ni, banyak kiri kanan, kambing. Tak usah diorang ni tak pergi kursus kot. Okay, aku harap video ni mesti kena kencang kan. Aku lantak lah, tapi aku cakap benda betul. Tapi kalau kita pergi kursus, macam lembu, kambing, apa semua, dia akan ajar macam mana nak ternak, macam mana kita nak buat kandang dia, macam mana. Dia akan beritahu lah, ajar cara-cara yang, cara-cara sebenar untuk menternak lembu dan kambing. Sebenar lembu kambing ni kita tak boleh lepaskan rata-rata macam jalan raya ni, macam tadi tu. Tak boleh, buat bahaya daripada bahaya tu. Takut kereta akan langgar lembu ataupun motor. Tapi kan banyak kes kan macam tu. Benar pun memang dah banyak dah kes. Aku pun takut juga. Aku sebenarnya cuma cuak juga lembu ni. Tapi lantak lah. Macam tu lah. Tapi kita beli lembu, kita belilah dalam kandang kan. Ini beli lembu tak nak betul-betul. Pula lembu harga keras. Mana tu? Berapa ribu lah? Wah, ada motor akan nak cucuk aku. Piwak lah. Itulah kalau kita nak beli. Nak beli pula. Kalau kita nak beli lembu, kena pandai lah. Janganlah kita nak lepas-lepas rata-rata sampai depan rumah orang, masuk dalam pagar rumah orang. Tu yang kadang orang
mengamuk orang ni lah kan. Masuk dalam pagar rumah orang habis makan bunga lah. Ada je kes tapi hantar ke rumah pun. Tapi tu lah diorang ni, kau nak beli lembu ke kambing, nak lepas boleh, biarlah lepas tempat kawasan dia kan. Tak ada, tak ada gangguan apa-apa. Biarlah lepas kat jalan raya. Memang bahaya sebenarnya. Dah banyak dah ada, ada kes meninggal pun ada. Ha. Tapi tu lah kena hati-hati lah. Eh, kena hati-hati lah. Kena, kena, kena bijak lah untuk menternak lembu dengan kambing ni. Ni room sebenarnya aku duduk ni rumah, rumah mak aku lah sebenarnya. Ha, so aku tumpang. Kau dah nak sampai dah. Okay, so aku harap mic yang baru aku beli ni, baru aku set up ni, okey lah. Aku harap kalau video ni okey, korang tolong lah share dalam grup-grup motor korang. Semualah grup-grup apa ada, kau share je link. Sebab aku tak boleh nak share link, sebab nanti aku punya Facebook kena ban. Ha, sebab kita nanti apa jadi apa, spam macam tu ah. Okey, kalau kau nak melintas jalan besar macam ni kau kena hati-hati lah, sebab sini sebenarnya selalu kerap jadi kemalangan ah. Okey, so line clear, belakang pun tak ada kereta. Lintas. Okey guys, aku terpaksa tutup video ni, dah tak sampai dah. Okay, okay, jangan lupa like, komen dan share video ni dan subscribe. Okay, bye-bye. Ciao.